Sudah tiba masanya untuk menaikkan harga lantai getah sekerap di Sabah kepada RM3.50 sekilogram bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan berkata, harga lantai semasa RM2.50 sekilogram ditetapkan 7 tahun lalu dan mengekalkan harga hari ini adalah tidak adil kepada pekebun kecil. Langkah ini bagi memastikan pekebun kecil Sabah dapat menyara hidup terutamanya apabila harga barangan termasuk makanan meningkat secara mendadak pada masa ini. Beliau turut mencadangkan cara lain untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil getah dengan menanam tanaman lain seperti nenas, menternak ternakan seperti ayam dan meneroka peluang dalam industri lebah madu. Kementeriannya pula akan berusaha membantu pekebun kecil Sabah melalui subsidi, bantuan kewangan dan teknikal. Semoga usaha kerajaan ini akan meningkatkan lagi ekonomi dan taraf hidup pekebun kecil negeri Sabah. Haji Cik, alam mana?